guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki TV Polytron Minimax ya, yang biasa penyakitnya itu adalah standby. Oke, kita singkat saja videonya. Biasanya menurut pengalaman yang sering bermasalah, oh ini ya bagian partikel, ukurannya ini dia, volt 100 UF. Setelah saya penggantian dua-duanya, ternyata tidak ada hasil. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini dia. Langsung ke puncaknya saja. IC vertikal. Jadi seperti TV Polytron ini mempunyai pin protect. Ini dia pin protectnya. Oke. Nanti kita ikuti aja jalurnya. Ternyata yang bermasalah ini dia. Bagian oke teman, ini dia permasalahan. Kita zoom dulu ya, biar kelihatan. Ini dioda jilat yang ukurannya tertulis di sini. D401. Ini dia. D401. Ini dia. Udah saya ganti. Itu yang keroknya ternyata teman-teman. Letaknya ini ya, kelihatan ya. Ini lihat teman-teman, jadi itu saja dulu untuk tutorialnya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.